Oke, sekarang kita test ride. Tadi habis apa? Naro standar pedok. Macet sore kayak gini mah. Orang pada pulang kerja semua. Kita nyobain tikung-tikung kayak gimana rasanya. Sama aja sih rasanya. Ya lumayan lah, enak handlingnya, nggak apa di bawah kiri ke kanan itu nggak ngebuang, jadi nurut gitu. Kita bawa ke kanan ikut ke kanan, bawa ke kiri buang apa ikut ke kiri. Enak ya, lebih enak, yang jelas lebih enak dari kemarin 1821 itu kalau di aspal. Jadi untuk ban Maxxis yang tipe Extra Max lumayan lengket juga, padahal ini jalannya kondisinya habis hujan deras tadi, tapi cuma bentar sih hujannya, gak nyampe berapa sejam kalau gak salah, tapi lumayan deras. Kalau untuk ban yang paling murah itu Maxxis kayaknya. Nggak tahu kalau ada yang di bawah Maxxis lagi, deng. FDR kayaknya harganya di bawah Maxxis. Tapi nggak tahu, kemarin FDR ada yang buat supermoto kayak gini nggak sih? Belum pernah lihat soalnya. Ya buat harian lah ganti supermoto ini, soalnya sayang ban juga kalau pakai apa ban tahu kemarin. Kalau untuk harian, jadi ini rencananya mau bikin dua wheel seat
dua wheelset. Wheelset apa wheelset sih bilangnya? Wheelset kayaknya. Jadi ini mau bikin dua wheelset. Yang satu 1821 buat ke gunung. Terus yang satunya itu supermoto kayak gini buat harian. Jadi kalau mau ke gunung ya ganti yang 1821. Kalau udah turun gunung ganti yang supermoto. Makanya mau beli tromol lagi. Kan udah ada itu tromol buat WR yang original. Kalau nggak salah tuh harganya, kalau kita beli langsung ke Yamahanya ya, itu harganya 1.100.000 depan belakang. Tapi kalau kita beli dari orang lebih mahal lagi sih. Soalnya kemarin pernah lihat tuh di Tokopedia dia jual 1.4. Padahal kalau belinya di Yamaha langsung tuh cuma 1.100.000. Ini licin nih, hujan. Tapi di sini kering. Oh, habis basah, deh. Nah, pokoknya untuk handling enak, nyaman. Pakai ukuran velg belakang 350, depan 300. Terus bannya depan pakai ukuran 110, belakang pakai ukuran 130. Itu handlingnya enak. Ya emang sih kalau apa depan belakang pakai ban besar emang kelihatannya gagah, kekar, jadi kayak berisi gitu. Tapi nggak tahu kalau untuk handling enak nggak. Soalnya kalau ban depan besar tuh kalau nggak salah berat jadinya. Kita muter di sana aja ya. Muter kanan. Kanan, kiri, 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 kanan, kanan, kiri, anak polisi. Ini mau ganti ecu lagi sih nanti rencananya. Ecu sama gear. Kan supermoto udah, tinggal ecu sama gear. Jadi alasan kenapa banyak yang pakai supermoto, ya sebenarnya sih alasannya bukan, ya mungkin salah satunya karena nggak nyampe. Tapi kan ada alasan lain. Kalau yang lain kan mungkin ya buat harian, dipakai harian, dipakai untuk jalan-jalan jauh. Jadi makanya pakai supermoto. Jadi kan gitu alasannya. Ada yang buat harian, terus ada yang buat dipakai jalan-jalan jauh, jadi diganti supermoto. Kecuali kalau emang punya dua motor, misalnya yang jadi yang satu tuh untuk harian, misalnya kayak motor apa, terus yang ini dibikin apa nggak dibikin supermoto ya wajar, kan ada motor hariannya. Jadi ya bukan karena apa-apa gitu. Soalnya ini mah udah disiapin juga yang wheelset satunya yang 1821. Jadi lagi dicet. Jadi nanti diganti kalau mau naik ke gunung. Enak jalan-jalan sore di Bandung kayak gini mah. Sejuk. Apalagi kalau habis apa? Kalau habis hujan.
Terus ngegonceng pacar. Ah, itu enak sekali. Terus dipeluk. Anjir. Tapi sayang enggak ada. Ini di belakang kosong sendiri. Enggak ada yang duduk. Jadi mohon bersabar. Ini ujian. Enak tarikannya, jadi lebih enteng. Oke, mungkin jadi segitu aja videonya. Soalnya dari kemarin tuh udah greget sih, habis bikin supermoto pengen di bikin video, udah greget pengen masukin ke YouTube, tapi baru sempet sekarang. Sebenarnya udah ngerekam sih dari kemarin, cuma kameranya error jadi kehapus. Oke, ditunggu video selanjutnya. See you next video.